bersama saya Alina Official. Guys, sekarang kita mau ganti kostumnya Rina sama Ki dulu kali ya. Karena kita mau ke Monas. Karena kali ini ulang tahun di Jakarta, kita mau review ke kota Monas yang ada di Jakarta nih guys. Yeay, aku seneng banget ya bisa ke kota Monas nge-reviewnya. Ini aku udah ganti bajunya Rina Tamaki sama rambutnya Rina Tamaki. Rambut Rina Tamakinya panjang aja kali ya, lebih cantik. Oke, sekarang kita mulai main gamenya. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe channelnya Alina Official. Dan jangan lupa ini ya guys. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Terima kasih guys. Kita udah ada di rumahnya Rina Tamaki. Sekarang kita mau ke props. Ini ID mau ke Monas guys. Kalian catat ke ini ID mau ke kota Monas. 3916150244520. Oke, tinggal kita okein aja. Ini belum bisa, kita lanjutin lagi. Oke, kalau belum bisa kita okein lagi nih. Ini udah di ada Monas Sakura Jakarta guys. Sekarang kita udah ada ID-nya nih, tunggu bentar lagi. Udah oke. Ada berapa meter ya? Lumayan jauh sih guys. Sekarang kita pakai sepeda aja kali ya. Rina Tamaki ke Monasnya mau pakai sepeda nih guys. Kalau pakai sepeda kan kelihatan jalan-jalannya, jadi enak banget. Kalau pakai mobil kan gak begitu enak. Rina Tamaki ke kota Monasnya sendirian kali ya guys. Rina Tamaki menuju ke Monas guys. Seneng banget nih guys, Rina Tamaki bisa jalan-jalan ke kota Monas guys. Oke, kita masih di perjalanan karena jauh banget guys. Satupun gak ada mobil atau kendaraan satupun di sini, cuma ada aku aja yang naik sepeda nih guys. Kita ngikutin arah panah apa enggak ya? Kalau ngikutin arah panah di situ nggak ada jalan ke tembok, mending kita lurus aja kali ya. Masih jauh nih guys, nih kita jalannya kemana nih? Takutnya kesasar, takutnya lama datangnya. Meskipun ada petunjuknya, tapi kan susah guys kalau ngikutin petunjuk kalau naik sepeda mah. Tuh kan guys, kita ngikutin arah panahnya, tapi di sana jalannya buntu. Iya, mana gelap banget. Sekarang kita keluar aja, kita cari yang tetap sama aja karena takut banget di sini nggak ada orang satupun karena gelap banget. Kita coba lurus aja kali ya, ngikutin jalannya, siapa tahu ketemu. Oke, makin kesini malah makin jauh. Lain kali kita ke Monasnya jangan pakai sepeda aja kali ya guys, kita terbang aja karena makin sini makin jauh tapi makin berkurang lagi. Ini kapan sampainya guys? Sampai ini terus. Ya, Rina Tamaki terjang semuanya guys karena lama banget nyampenya. Mending kita terbang aja guys. Rina Tamakinya mau terbang karena kalau naik sepeda nggak nyampe ke Monasnya. Oke, lanjut guys, aku mau terbang aja ya karena kalau naik sepeda itu lama banget nyampenya. Kalau terbang cepet, tinggal ngikuti arah panahnya aja. Harus melewati jalan-jalan dulu, rumah-rumah dulu, pegunungan. Masih lama guys, tunggu sebentar guys, nanti juga kita sampai. Sabar dulu ya guys ya. Kita menikmati pemandangannya dulu aja karena bagus banget. Kita harus melewati gunung-gunung dulu ya. Sabar, nanti juga kita sampai. Pasti kalian sampai banget kan mau lihat kota Monasnya versi Sakura. Tuh guys, cepetan terbang kan daripada kita naik kendaraan itu lama banget, belum kena macetnya, belum kesasarnya. Terbang kan enak banget, nggak ada macet, nggak ada kesasar, tinggal kita ngikutin arah panahnya aja.
Dah kan tadi nggak macet kan, jalannya sepi banget, tapi karena susah carinya kita terbang aja. Makanya menikmati banget pemandangan kota Jakarta guys. Kita baru kelihatan gedungnya aja, mana sebelum kelihatan. Bentar lagi kayak sampai kayak ini, udah tinggal beberapa menit lagi mau sampai. Udah nggak sabar banget pengen lihat kota Monasnya guys. Ya turun aja kali ya, kita nggak usah terbang karena udah nyampe guys. Ini halaman yang mau masuk ke Monas. Wow, ini bagus banget, keren banget, ada bunga-bunga kayak sakuranya gitu, ada bunga bertebangan juga, pokoknya keren banget, bagus banget. Ya aku suka banget sama tempatnya juga, ada bunga terbang-terbang gitu, ada bunga sakuranya, aku makin suka banget sama tempat ini guys. Itu udah kelihatan guys, oh my god, wow, keren guys. Aku nggak sabar banget, kayak pengen cepet-cepet kesana, mau kita ke atasnya kali ya. Welcome to Monas Sakura Jakarta guys. Wow, gerbangnya aja kayak emas banget. Jadi ini aku mau baca turunnya dulu, tapi nggak kelihatan sih guys. Sebelum kita masuk Monas, kita harus jaga protokol kesehatan dulu ya guys, jangan sampai lupa jaga protokol kesehatannya, karena kita diwajibkan memakai masker, mencuci tangan guys, dan menjaga jarak ya guys. Nah sekarang kita nih udah masuk ke dalam Monasnya. Ini aku sampai bengong banget, ini Monasnya keren banget, bagus banget nih guys, keren banget di sini guys, ada lampu-lampunya gitu dan ada bunga kayak sakuranya gitu, pokoknya keren banget. Kita ke atasnya aja kali ya, kita mau lihat, kita mau ke paling atasnya, kita mau lihat-lihat dari atasnya aja kali ya, karena kalau di atasnya itu kelihatan banget, indah banget. Welcome to Monas juga, ini atasnya nih. Lina Tamaki hebat banget ya, bisa naik ke atas yang paling atasnya itu, yang di puncak Monasnya itu, baru keren banget guys. Kalau kita lihatnya dari atas tuh kelihatan semua kan guys, bagus banget, indah banget. Ini Nata Maki nggak ada takut-takutnya guys, naik di paling atas banget nih. Oke guys, video nge-review Monas kali ini sampai di sini dulu, makasih banget udah ngikutin videonya aku sampai selesai. Tetap semangat buat ngikutin video aku yang selanjutnya guys. Kayak aku seneng banget bisa ke tempat sini, naik ke atas Monas nih, pokoknya indah banget di atas sini, keren banget. Sampai ketemu lagi guys, bye.